بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد حضرين حضرات سكليان رحمكم الله الحمد لله والشكر لله Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita tunggu-tunggu, Karena bulan suci Ramadan merupakan karunia, merupakan anugerah, merupakan pemberian, merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya yang beriman. Bahkan curahan rahmat, curahan kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kucurkan lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, bagaimana dalam satu ayat disebutkan. A'udhu billahi minasyautanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Fabidhalika fal yafrahu. Dhalika khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad. Semata karena sebab karunia Allah dan rahmatnya anugerah Allah dan kasih sayangnya. Hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka bersuka cita. Karena yang demikian itu lebih baik dari apapun yang dapat mereka kumpulkan di dunia ini. Hal hadirat sekalian, ayat tersebut oleh sebahagian ulama. mobil khusus al-imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ikhya Ulumuddin. Mengkaitkan langsung dengan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karenanya hadirin hadirat sekalian, kita siapkan diri kita lahir dan batin menyongsong menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan perasaan senang, dengan perasaan girang, dengan perasaan bahagia. Dan sampai ada dalam pikiran kita bahwa bulan ini adalah menjadi beban buat kita. Justru ini kesempatan, justru ini momen Justru ini peluang yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian, teramat sayang, jika kita menyia-nyiakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, kegembiraan kita kita barengi dengan persiapan-persiapan lahir batin yang harus kita siapkan dari sekarang ini. Dalam salah satu hadis, disebutkan yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidhi, bahwasanya di akhir bulan Sya'ban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengingatkan para sahabat mengingatkan umatnya mengingatkan kita semua akan datangnya bulan Ramadan yang agung dan penuh berkah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Laqad ja'akum syahrun azimun syahrun mubarak Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi. Tentunya keagungan Ramadan ini akan betul-betul kita rasakan manakala kita isi dengan amaliah, ubudiah, dengan amaliah kebaikan-kebaikan. Dan bulan Ramadan ini akan terasa menjadi bulan yang diberkahi. Keberkahan yang akan kita rasakan bila kita berangi, barengi ibadah puasa kita sekali lagi juga dengan tambahan amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Keagungan dan keberkahan bulan Ramadan ini kemudian ditambahkan lagi oleh baginda Rasul. Beliau kemudian melanjutkan sabdanya, Syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahrin. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Seribu bulan kurang lebih. Kalau dijumlah dibagi menjadi 83 tahun. Itulah satu malam yang paling bermakna berkualitas sepanjang bulan Ramadan. Di antara 30 malam Ramadan pasti ada satu malam yang kualitasnya setara dengan seribu bulan. Kalau kita beribadah, kita sholat di malam itu, maka berarti sama halnya ibadah sholat kita itu mencapai 83 tahun. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, tidaklah kita niatkan dari sekarang. Kalau perlu kita berjanji dengan diri kita sendiri, tidak boleh ada satu malam pun di bulan Ramadan nanti di mana kita luput tidak sholat taraweh misalnya. Karena niat akan mempengaruhi semangat, niat akan mempengaruhi tekad, niat akan mempengaruhi kemauan. Terkadang yang niat saja susah untuk betul-betul bisa menjamin tiap malam sholat terawih tidak tinggal. Apalagi yang tidak niat sama sekali. Oleh karenanya dengan keberkahan niat dari sekarang, kita niatkan kita akan selalu berusaha untuk sholat terawih setiap malam. Agar kita paling tidak memiliki satu malam yang setara dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi juga berpesan dalam hadis tersebut bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diminta untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfak dan bersodakoh salah satu sodakoh yang paling mulia adalah memberi makan kepada orang yang berbuka bab nabi bersabda man fattaro sa'iman kana magfirotan lidu barangsiapa barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa maka dia akan menjadi penghakus bagi dosa-dosanya kana lahu ajrun mitlu ajri fa'ilihi dan baginya juga pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Orang yang berinfak bersodakoh makanan, minuman untuk orang yang berpuasa, dia punya pahala yang dobel. Pertama pahala dia sendiri, kedua pahala dari orang yang mengerjakannya. Kemudian juga Nabi memberikan jaminan di bulan Ramadan ini kita tidak usah khawatir, kita tidak takut. Masalah rejeki, Rasul SAW bersabda, Syahrun yuzadu Bulan di mana ditambahkan rezeki orang mukmin sepanjang kita ikhtiar, sepanjang kita doa, sepanjang kita doa munajat minta sama Allah sang maha pemberi rizki maka insya Allah rizki min haithulayah tasib dari arah yang tidak disangka-sangka insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan taufik hidayah kekuatan kepada kita sekalian. menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya. Ramadan yang paling berkesan dalam hidup kita. Ramadan yang bisa mengantarkan kita kepada khusnul khatimah. Ramadan yang Insya Allah kita doakan juga menjadi penghilang, menjadi penyembuh dari musibah wabah COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan dan mencemaskan kita semua ini. InsyaAllah, Allah hakul yakin, selama kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah yang Maha menciptakan segalanya, yang Maha menurunkan segalanya, semoga virus corona, wabah COVID-19 segera berlalu dari tengah-tengah kita sehingga kita bisa dapat menjalankan hidup dengan normal, dengan tenang, aman, nyaman, dan bahagia. Mudah-mudahan seperti itulah yang kita harapkan. Oleh karenanya, hendaknya kita manfaatkan betul-betul bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hadana wa iyyakum ajma'in. hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Billahi warahmatullahi wabarakatuh.